Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-hafiz al-imam Muhammad al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardisba al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Amin. Babul ibradi bizuri fi sidatil ardi. Ini bab berdingin-dingin dengan waktu zuhur pada sangat panas. Maksudnya apa? Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu, entar dulu. Iya. Tunggu dulu, ya, entar dulu. Enggak pas azan, pas datang waktu langsung sembahyang zuhur, enggak, entar-entaran. Entar-entaran. Jadi entar-entaran. Karena sangat sangat panas ini di sana. Itu fikih kita lihat. Ini di Jazirah Arab. Beda dengan kita. Kalau kita panasnya kita beda. Kita bahkan dalam kita Hasya Bayjuri, kita bukan termasuk negeri yang sedang panasnya. Enggak sedang kita. Kita rendah di bawah. Mesir aja termasuk sedang. Di Mekah tuh baru panas. Jadi kita di sini, ya pandang saya untuk ini tidak, ya, ya, enggak begitu panas kalau kita di sini. Jadi awal waktu ya kita langsung aja sembahyang, karena enggak sepanas di sana. Inilah di sini yang namanya fikih. Jadi taghyirul ahkam bi taghyiril azminah wal amkinah, tempat itu sangat pengaruh. Ini fikih. Ya. Lihat keadaan. Ini kan di sana, ini di sini langsung aja azan, ya segera. Di sini juga ada pelajaran buat kita, yaitu ya fikih itu fleksibel. Ya. Jadi enggak kaku. Lihat situasi, lihat keadaan gitu ya. Enggak monoton. Begitu ya. Enggak. Bahkan ada kaidah mengatakan ya, ad-daruratu tubihul ma'zurat. Yang dilarang itu bisa jadi boleh karena ada satu darurat. Artinya apa ini sini? Ya. Islam itu fleksibel, fikih itu ya tidak stagnan. Ya. Makan bangkai bisa jadi boleh, kan haram makan bangkai, tapi sekedar sadur ramak, ya berada di satu tempat yang enggak ada yang buat dimakan. Ya, seperti di keadaan sekarang ini. Mengenai virus corona pun begitu kita pandangnya sama. Ya. Jangan berpikir kaku gitu ya. Bagaimana dikondisikan dengan keadaan seperti ini? Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha paham.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bila qala haddatsana Abu haddatsana Ayyub bin Sulaiman qala haddatsana Abu Bakrin an Sulaiman qala Shalih bin Kaisana qala haddatsana A'raju Abdurrahman wa ghairuhu an Abi Hurairah wa Nafi'un maula Abdullah ibni Umar an Abdullah ibni Umar dari Abdullah bin Umar annahuma bahwasanya keduanya haddatsahu an Rasulillah keduanya bercerita kepadanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Rasul bersabda idza shtaddal harru fa abridu ani salati apabila sangat panas ya, di sana memang sangat panasnya. Ini sangat panas, biasa aja tuh panas banget. Ya, lagi musim panas, biasa musim panas, panas banget. Apalagi sedang sangat panas. Fa'abridu anis sholati, maka nantikanlah daripada sholat. Berdinginlah, maksudnya nantiin. Entar-entaran. Jam berapa umpama sekian? Jam berapa sekian? Waktu yang agak kurang ya, enggak terlalu panas. Ingat ini di sana ya, bukan di sini. Oh, di sini enggak panas kita. Enggak sepanas apapun di sini, ya, enggak seperti di sana. Ya apalagi sekarang apalagi udah ada AC, nah, maka akan berbeda lagi. Dulu di zaman Rasul enggak ada AC. Ini walaupun di Jazirah Arabia, kalau ada AC ya enggak begini. Jangan musim panas nih, panas sekali, entar-entaran aja. Padahal ada AC, ya enggak bisa. Ya. Maka ketika ada AC ya langsung walaupun lagi panas banget. Kenapa? Karena masuk ruang AC bukan panas, dingin. Gitu. Ini kita di dalam ya sekali lagi dalam menyikapi persoalan kita harus lihat ya keadaan bagaimana keadaan. Jadi kalau fikih itu bisa ya bisa berubah itu ya, lihat keadaan. Nah, kalau syariat enggak bisa berubah. Dari dulu sampai kapan pun salat tetap 5 waktu. Dari dulu sampai kapanpun pergi haji di Mekah enggak boleh kemana-mana. Dari dulu sampai kapanpun yang namanya puasa sebulan penuh bulan Ramadan enggak boleh dirubah-rubah. Yang namanya puasa Ramadan mesti di bulan Ramadan. Enggak boleh di situ ranah ijtihad, enggak boleh. Ada orang berijtihad umpama yang bagus di bulan Muharram aja enggak boleh. Ya, salat ya ada malam, ada siang, udah satu-satu aja ijtihadnya enggak boleh. Itu syariah tetap. Jadi ya kata beliau idza shtaddal harru apabila sangat panas fa'abridu anis sholati maka berdinginlah kamu daripada sholat, maksudnya nantikanlah daripada sholat, entar-entaran ya, entar-entaran. Kenapa? Fa'inna shiddatal harri min fa'i ja'annama karena sesungguhnya ya ini ilatnya nih. Karena sesungguhnya sangat panas itu di antara luapan panas neraka jahanam. Ini ya menjadi pengetahuan buat kita dan pelajaran buat kita bahwa neraka jahanam itu bekas-bekasannya, pengaruhnya itu sudah ada.
tuh panasnya segitu tuh. Ya. Sebegitu aja kita udah ngeluh. Bagaimana nanti? Ya. Jadi min fai'i jahannam. Jadi pelajaran buat kita, jadi pengetahuan buat kita, supaya apa? Biar benar-benar gitu ya. Jangan sampai melakukan perbuatan yang bisa masuk ke neraka. Jauhin. Emang pengen kita kayak begitu? Panas. Jangan di Makkah sana ya. Yang kalau kita datang ke sana tuh Masya Allah benar-benar ya. Benar-benar Masya Allah. Kayak gimana gitu. Di sini aja kalau panas gimana kita? Bahasa Betawi beringsangan ya. Beringsangan enggak enak. Apalagi kalau umpama air kagak ada, panas terik matahari begitu menyengat, bagaimana rasanya? Enggak enak. Bagaimana nanti kalau di akhirat panas api neraka? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan ya Allah lindungi kita. Amin ya Allah. Wa bilai qala haddatsana Ibnu Basyarin qala haddatsana Undarun qala haddatsana Syu'batu anil Mu'ajiri Abil Hasan Sami'a Zaid bin Zahabin ana Abi Dzarin qala adzana muadzinun annabiyya az-zuhr annabiyya sallallahu alaihi wasallam az-zuhr faqala abrid abrid aw qala intazir intazir وقال شدة الحر من فائج جهنم فإن فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. Dari Abi Dzar beliau berkata, azin muazzana muazzinun, ya, muazzin Nabi menyerukan azan, ya, gitu terjemahnya. Muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan zuhur, ya, pengen nih ini mengumandangkan azan zuhur. Faqala, lalu beliau berkata, abrid abrid, berdinginlah berdinginlah, entar entar entar. Au qala, atau yang mengatakan intazir intazir, tunggu tunggu tunggu. Wa qala, dan beliau berkata, siddatul arri min fa'ija'annama, sangatnya panas itu adalah daripada ya luapan neraka jahannam. Jadi panas ini luapan neraka jahannam. Faiza stadal harru, maka apabila sangat panas, fa'abridu anis sholati, maka berdinginlah kamu daripada sholat, entar-entarankanlah kamu daripada sholat, entar-entaran. Jadi suruh entar-entaran, jadi entar-entaran. Sama dengan yang tadi. Jadi ini kalau ngelihat di sini ya. Nabi suruh supaya ya azannya entar dulu ya. Entar kalau udah ya dingin-dinginan ya udah entar. Entar. Jangan langsung azan. Entar. Lagi panas bangetnya, jadi sangat panas banget. Ntar dulu. Fa'abridu anis sholati, maka berdinginlah kamu daripada sholat. Fa'abridu, dinginlah, maksudnya entar-entaran, entar-entaranlah daripada melakukan sholat. Entar. Ya, adapun kita
ya mau azan dulu enggak apa-apa, azan kemudian sholatnya entar-entar ya. Kalau di sana ya, kalau di sini sih enggak ya, di sini segera, langsung segera ya. Karena panasnya enggak seperti di sana. Ini kalau lagi panas banget ya, kalau lagi panas banget ya. Wa bilai qala addasana Ali ibn Abdullah qala addasana Sufyan qala hafizna umina zuwai min az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib. Ibn al-Musayyib, guru saya ada dua bacanya, Musayyab, Musayyib. An Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idza staddal arru fa abridu bi salati. Apabila sangat panas maka berdinginlah kamu dengan salat. Maka entar-entaranlah kamu dengan salat. Fa inna shiddatal harri min fa'ijanama. Karena sesungguhnya sangat panas itu di antara luapan neraka jahanam. Was ya. Wastakat naru ila rabbiha, api neraka mengadu kepada Tuhannya. Faqalat, dia berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, akala ba'di ba'don, telah memakan sebagianku akan sebagian lainnya. Jadi neraka, api neraka juga makhluk tuh. Saking panasnya dia makan api sesama api tuh. Jadi sesama api makan. Ya, dia makhluk. Jadi sesama api dia makan. Fa'azinala abi nafasaini, maka oleh karena itu Nabi mengizinkan bagi neraka dengan dua nafas. Nafasin fi syita'i, satu nafas di musim pan, musim dingin. Wa nafasin fi saifi, dan satu nafas lagi di musim panas. Fa huwa asyaddu ma tajiduna minal harri wa asyaddu ma tajiduna minaz zamhariri. Maka dia itu lebih sangat apa dari apa yang kamu dapati daripada panasnya. Sangat panas gitu ya. Dan lebih sangat apa yang kamu dapati daripada sangat dingin. Yang sangat dingin itu. Jadi ketika sangat dingin, itulah ya. Ketika sangat dingin itu neraka juga. Sangat panas itu napasnya neraka. Jadi sangat panas. Orang jangan dibilang dingin tuh enak. Siapa yang bilang dingin dingin enak? Sang dingin sejuk enak. Tapi kalau sangat dingin enak enggak? Enggak enak. Neraka juga itu. Banyak enggak orang yang enggak suka AC? Banyak, kedinginan, ampek dia. Kamu kalau pergi ke mana tempat yang sangat dingin, ke mana, ke puncak ya, selimutnya main tebal-tebalan ya. Masya Allah. Cerita saya pernah waktu itu ikut ya pergi penutupan guru saya Mualim Syafi'i Azami. Waktu itu malam-malam saya mau mandi jam setengah tiga malam. Saya mau mandi malam, mau sholat tahajud, la ujub wala fakhra ya. Masya Allah dinginnya sampai saya mengatakan, ya Allah jangan mati di sini. Begitu hebatnya dinginnya tuh. Begitu hebatnya dinginnya tuh. Saking hebatnya gitu. Kalau mati di kamar mandi kan gak bagus. Saking hebatnya dinginnya. Itu di satu tempat seperti itu katanya. Jadi kemuatan dingin juga gak enak gitu ya. Itu nafas daripada neraka jahanam.
kebangetan panas apalagi. Dan lebih mending bahasanya ya, panas daripada dingin. Kenapa? Kalau dingin mau kemana? Semakin ke dalam semakin dingin. Tapi kalau panas ada AC. Ya, di luar panas, ke dalam dingin, ada AC. Kalau dingin semakin ke dalam semakin panas. Makanya ada sahabat saya waktu pergi haji, itu teman ada kakinya sampai mengalir darah ketika ketemu Zamharir, sangat dingin. Itu ngalir darahnya, di tumitnya ngalir darah. Iya. Itu sampai enggak ya. Enggak, kita sampai kita heran, kok bisa keluar darah ya? Dia keluar darah ngalir. Tapi itu darahnya beku. Subhanallah. Sampai begitu. Darahnya beku. Saya sampai heran-heran, bisa begini ya? Masya Allah. Yang kita enggak dapat di negara kita seperti itu. Sampai pincang di jalannya, sampai keluar darah, tapi darahnya beku. Itu ya nafasun min jahannam. Itu namanya zamharir yang sangat dingin, yaitu zamharir sangat dingin. Wa bilai qala hadatsana Umar bin Hafsin qala hadatsana Abi qala hadatsana Amas qala hadatsana Abu Shalih an Abi Sa'idin an Abi Sa'din qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abridu bizuri fa inna shiddatal arimin fa ijja'annama. Berdinginlah olehmu, entar-entaranlah kamu ya, dengan waktu zuhur, entar-entaran sembahyangnya. Kenapa? Karena sangat panas itu di, ya, daripada luapan panas neraka jahanam. Taba'ahu Sufyan wa Yahya wa Abu Awanata anil A'mas. Ditabikkan hadis ini, ada riwayat lain yang dikuatkan oleh Sufyan dan Yahya dan Abu Awana daripada A'mas. Wallahu a'lam bishawab.